Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kang Aci lagi beres-beres di mobil ya. Sekarang itu tanggal 31 Desember 2020 jam 19. Kali ini Kang Aci akan membuat tempat tidur di mobil Ayla. Sangat hemat, sangat murah, tidak perlu bahan-bahan yang dibeli, cukup bantal. Ada bantal di sini, ada juga bed cover. Di sini ada kasur lantai, di sini ada juga bantal-bantal, ada bantal kursi, ada bantal ini nih. Ini cukup untuk istirahat beberapa jam atau beberapa menit di mobil sambil melepaskan lelah di mobil Mini Ayla nih. Kebetulan kali ini saya akan berangkat berdua sama istri. Nah, cukuplah di sini karena untuk sewa hotel itu pasti mahal dan lumayan. Kalau untuk saya ini kaumnya kaum undang-mending. Nah, di sini cukup nyaman. Nih, kebetulan yang dipakai ini Ayla nih. Ayla 2015. Nah, rencana kita malam ini akan ke daerah Purwakarta ya, teman-teman. Kita akan ke daerah Purwakarta, kita akan menggunakan tol. Nah, di sini lumayan luas ya nih. Ini kita tutup ya sebelah sini. Kita coba di bagian ini nih, teman-teman. Coba di bagian dalamnya. Nah, ini penampakan dalamnya seperti ini. Nah, nanti untuk tidur di sini nih, sebentar di sini. Ini ada lampu, nanti kita dimatikan aja lampunya. Nah, di sini nanti kan, wah mantap pokoknya di sini. Jangan lupa isi tol, isi bensin. Kita periksa kelengkapan kendaraannya. Nah, ada yang tanya ini kenapa baris duanya di mana nih? Senderan baris duanya, senderan joknya yang dilepas hanya senderannya saja di baris kedua. Nah, di baris kedua hanya dilepas di bagian ini saja. Lepas sendiri aja menggunakan baut 12. Nah, itu ya teman-teman, sangat mudah. Hanya dilepaskan sebagian ini saja nih, kita lihat di sini. Nih, sudah saya simpan di sini nih. Nah, ini cukup lepas dua kunci. Di sini ada nih. Ya, teman-teman, ini tampilan mobil Ayla saya nih. Kita lihat di bagian depan dan di sini. Kita lihat di bagian depan sini nih, cukup luas ya teman-teman ya, cukup ya bagi teman-teman yang punya Ayla untuk bisa dalam perjalanan jauh atau untuk cukup istirahat sebentar, bisalah digunakan seperti ini ya teman-teman. Jok bawah yang sebelah sininya nggak dilepas, yang di belakang tuh cukup senderannya saja nih. Terima kasih ya teman-teman. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sampai tujuan. Pagi sehat, kembali juga sehat dan selamat. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.